Halo semuanya, kembali lagi dengan gue Azrulon. Dan hari ini guys, gue mau buat tutorial cara build pedang legendarisnya PGM. Berarti gue udah buat, tapi akan gue buat ulang. Kalian mau lihat? Ada di sebelah kanan nih. Tuh guys, pedang legendarisnya PGM. Oh ya guys, jadi ini sekarang gue udah buat beberapa stepnya nih. Kalian kalau mau lihat sendiri kayak begini aja, kayak cukup begini. Kalian kalau mau lihat silakan ya, ini prosesnya ya, tuh kalian bisa lihat ya, kalian bisa lihat screenshot ini berarti untuk thumbnail gue juga guys sekaligus ha. Nah gitu dah kan, udah begitu sekarang kita langsung mulai aja ya guys ya. Nah kalau kalian udah lihat tadi, sekarang kita langsung mulai aja ya guys. Nah kita buatnya di tengah-tengah sini aja biar kita bisa lihat semuanya. Jadi cara buat pedangnya pakai game tuh gampang banget ya guys ya. Jadi literally kalian tinggal buat begini aja. Jadi kalian dua nih ya kan. Ini jadi kayak bawahnya tuh dua doang kan. Nah dari situ kalian keluarin begini guys. Tuh kalian keluarin begini. Tuh kayak kayak jadi bentuk, kayak bentuk Y gini aja. 1, 2, 3 terus baru ke sini. Oke. Nah di sini, di sini sampai atas sana kalau kalian lihat itu, itu tingginya 23. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Nah terus itu sampingin lagi. Terus itu naikin 20 sampai atas, oke? Okay? Dari sini 1 nih kan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah tuh, tingginya udah sama tuh ya harusnya ya. Tuh kah? Tuh, oke? Okay? Nah setelah itu kalian tinggal kesampingin aja nih basically. Tinggal begini doang, kalian tinggal ikutin aja yang di samping. Tek. Nih kalian ikutin aja, kayak begini, simple. Terus juga lakuin hal yang sama untuk di sampingnya guys ya. Oh, kita buat kayak begini dulu guys. Nah setelah udah buat gini, untuk depannya kalian tinggal buat sampingnya juga. Sampingnya sini, tapi gue skip aja. Oke, okay. Nah sampingnya udah selesai. Ini jadi kayak cuman kayak mirror ya doang ya guys ya. Kayak kanan kiri tuh, kalau kalian lihat ya tuh kanan, ada kanan ada kiri gitu. Oke, okay. Nah setelah udah jadi si bagian sini itu, tinggal kalian buat kayak bulatan ya. Kayak buat begini. Habis buat 1, 2, terus kayak buat begini tuh. Kalian bisa lihat ya di situ juga sama. Tuh jadi kayak bentuk L gitu. Sih kayak bentuk L, jadi 1, 2 kayak zigzag gini, terus naik. Oke. Okay? Naiknya tuh dia 3, jadi begini juga. Cat. Tuh begitu. Di sini juga sama. Kita naikin begitu dan jadinya begitu ya guys ya. Jadi sini tuh kayak 5 nih. Jadi bentuk L, kayak zigzag, cambungin zigzag gitu ya. Jadi kalau mau kalian bingung gitu, kalian tinggal kayak gini aja sih. Kalian buat setengahnya dulu sampai sini. Soalnya kan atas, atas bawah sama nih, udah pasti sama, nggak mungkin beda kan? Ya kan? Nah udah, tinggal ikutin aja gitu. Set, 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 set. Tuh jadi deh. Oke guys, di sini tuh senarnya dia ada beda dikit. Jadi senarnya ini dimasukin gitu. Ya. Jadi bukan begini, maksudnya begini. Jadi dia tuh dalamnya nanti dikotakin gini, soalnya jadinya. Tuh begitu guys. Jadi dia ada rada set keluar kayak pointy gitu. Nih kalian bisa lihat ya kalau di sini ya, kalau waktu udah jadinya itu jadi kayak seret masuk gitu ya. Nah di sini beda ini serada, maaf rada sorry. Nah ini harusnya begini. Nah jadi ya dia begitu. Jadi kalian tinggal buatin, kalau gampangnya gini dah ya, kalau gampangnya gini. Ini kan tadi kalian ancurin tengahnya, kalian buatnya dari tengahnya begini. Kalau kalau kalian bingung gitu ya, tuh kayak buat tengah-tengahnya begitu kan. Terus ancurin aja deh tengahnya ini, ancurin tengahnya, jadi kan, jadi sama kayak tadi. Nah, di sini kalian naikin aja kayak 5. Jadi 1 2 3 4 5 begini. Terus habis itu kalian tinggal isi aja semuanya ya. Nah, udah kalau udah kalian udah isi begini, kalian tinggal buat yang namanya lingkarannya lagi tuh. Kalian bisa lihat lingkaran di situ, tapi dia lingkarannya lebih kecil karena ini cuma kayak begini doang. Jadi 1 3 1 3 gitu ya. 1 3 1 3 gitu ya patternnya begitu. Tuh begitu ya guys. 1 3 1 3. Nah, setelah udah selesai semua, ini kalian tinggal isi aja nih semuanya nih. Sampai sini ya. Kalian isi, isi semua nih. Hat, hat. Nah, tuh. Kan udah jadi, kalian tinggal naikin 2 blok 1 2 terus pakai netherite brick yang ini yang merah. Red netherite brick yang merah kalian bisa naikin. Oh ya, ini naikinnya 9 blok ya guys ya. Jadi tunggu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah, udah selesai naik 9. Ini kita tinggal bikin lagi kotak begini, ya kan? Terus bikin kayak tanda plus gini, terus naikin 2 atau 3, malah 3, sorry 3, terus udah selesai. Stage pertama sudah selesai ya guys ya, kalian bisa lihat tuh ini basicnya. Nah sekarang kalau itu udah semua basic udah selesai, kita bisa detailin ya guys.
Jangan kita bisa detailin. Contohnya seperti yang di tengah sini. Tengah sini dia tuh tengahnya tuh ada ini guys. Ada yang namanya kayak pointy-nya gitu tuh. Sebenarnya bukan tengah sih, soalnya ini kan kayak kalau tengah di sini. Cuma ini kayak naikin, jadi pokoknya jadi kayak nge-slide gitu loh. Kayak bikin garis slide gitu. Nah, kalian tinggal sambungin begini, taruh begini, taruh begini, taruh begini, dan jadi ya guys ya. Simple banget. Nah, untuk yang di atas ini juga lebih simple lagi. Kalian cuma literally ambil dua blok begini, taruh begini. Ini juga sama, taruh begini, dan jadi juga detail bagian situnya. Nah, untuk atas ini kita taruh begini ya guys. Oh, beda ya guys, kenapa gua nggak isi sini, nanti ditaruh, pokoknya ditaruh ini serum light, oke? Biar ada nyala-nyala glowing-glowing gitu guys. Nah, untuknya di sini kita bisa taruh dua, terus di sini satu naik lagi begini kan. Jadi kayak ada naikan gini. Oh ya guys, sebelum itu guys, ini kita buat ini dulu guys, bagian samping sininya dulu. Ini dikeluarin dulu dua blok ya kan. Terus ini kita sambung begini. Terus kita naikin, kita tebelin semua nih bagian sini, oke? Okay? Bagian sini kita tebelin semua, tapi mungkin bagian sini kita bikin kayak tanda plus gitu, oke? Okay? Nah, udah jadi kan begini. Oh ya guys, badan ini badan ada kesalahan dikit. Ini harusnya lebih naik dikit satu blok. Ada kesalahan miscalculation. Jadi ya begitu ya guys, ya maaf. Nah, harusnya begini. Jadi pokoknya ini kalian tinggal tebelin, tebelin begini sampai begitu, ya kan? Sampai bikin kayak segitiga lah, bikin kayak segitiga tuh, kayak begini nih. Tuh begitu. Juga sama, ini taruh begini. Sebelahnya juga sama ya, kita taruh begini. Dan jadi. Selesai detailnya tuh, guys. Dah, tuh. Bah. Oh, bedanya kurang satu, guys. Kita tambahin runcing-runcingnya di sini, guys. Tuh, runcingnya di sini ya. Ha. Tuh. Nah, setelah udah jadi, udah begini, kita tambahin diorite-dioritenya sama serum light-nya ya, guys ya, biar tidak lupa gitu. Nah, nih, serum light-nya kita pertama taruh sini dulu biar gampang. Nah, terus untuk bagian sini kita isi dulu semua, pokoknya dari garis ini, garis begini, tuh semua ikutin semua tuh ya. Ikutin bulatan garis ini, garis bulatan ini. Nah, begitu guys. Tuh begitu, begitu, set set set. Nah, tuh. Kan udah jadi nih. Oh, tapi badai tengahnya nggak diisi ya bagian sini ya. Sama bagian sini juga nggak diisi nih. Nah, gitu. Biar nggak kelihatan aneh aja gitu, nongol gitu. Jadi serum light-nya aja yang di sini aja nih. Set. Oke. Okay? Nah, kalau udah semua kita taruh diorite-diorite-nya ya guys. Itu kalian bisa lihat ya, itu kayak pedang dari inti pedang dari pedangnya ini. Nah, diorite kita pakainya diorite guys. Kita soalnya nggak mau terlalu kelihatan putih banget. Jadi makanya kita pakai diorite. Oke. Okay? Untuk sini kita mulai dari bawah aja ya biar gampang. Jadi ini literally oh ya lupa stair ya guys. Kita cuma butuh stair. Taruh ini lagi, taruh stair. Udah selesai sampai situ, di sini kita naikin. Jadi dia tuh kayak 4 blok tuh, 2 3 4 naik kan. Habis itu tet samping gini dan jadinya begitu. Dan setelah kayak udah jadi, kalau kalian lihat di sana, dia tuh kayak dia tuh ada tebel lagi daerah sini. Jadi kayak begitu guys ya, masuk pakai stair. Nah, begitu guys. Set set gitu. Nah, di sini udah sampai kita udah buat kayak ininya, rangka ininya. Nah, ini kita tinggal lurusin aja nih. Lurusin sampai atas, sampai mentok ya guys, sampai mentok. Nggak sampai mentok sih, pokoknya sampai sini ya kan. Dan sampai sini kita tinggal buat ini ya doang guys, pedangnya doang nih kayak sampai sini nih. Kalian lihat ya, set, kita buat begitu tuh kayak bentuknya bentuk L gitu nih, kayak jadi kayak bentuk abis bentuk L gini. Terus kalian ini kan ada tebel dikit nih, kalau kalian perhatiin tuh dia sampai bawah sana tuh, sampai bawah sana. Nah, di situ kalau kalian perhatiin juga tuh ada 1 2 3 4 5, ada 5 ya. Jadi di sini kita turunin 1 2 3 4 5, jadi hitungannya itu mulainya dari sini guys ya. Jadi 1 2 3 4 5 tuh, jelasnya begitu. Oke, okay? Nah, setelah udah jadi ini kita tinggal taruh wallnya doang guys. Taruh wall, tapi wallnya juga nggak sembarangan juga ya guys ya. Di sini dia juga ada beberapa jedah gitu untuk jadi satu gitu. Nah, di sini kan tiga blok doang nih, 1 2 3. Di sini tinggal naik ya kan, naik. Pokoknya itu biarin aja tuh kan, set 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 naik gitu kan. Nah, itu biarin aja dulu. Kita yang penting kita isi dulu satu layernya ini dulu tuh begitu. Nah, setelah udah diisi sampai atas sana, ini tinggal isi 9 nih kan. Di sini 1, di sini udah hitung 1 ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah, jadi 9 blok turun, set set, udah jadi. Dan di sini kalian tinggal balik lagi sama di sampingnya juga ya guys ya. Tapi gue biasanya pakai world edit ya biar cepet, biar nggak kelamaan. Tapi intinya kalian tinggal basically ya ikutin aja dari kanan ke kiri gitu, atau dari kiri ke kanan.
terserah kalian ya. Nah, setelah udah di copy paste atau kalian udah nge-build kanan kirinya sama dengan yang sebelahnya, kita buat atasnya nih guys. Nih tuh kalian lihat atasnya ya guys. Di sini kita di sini ada kayak wall gitu sih sebenarnya. Cuman kalau mau gampangnya kita buat ini dulu kayak wall ya kan. Wallnya di sini kan berapa tuh? 1 2 3. Oke, jadi cuma 3. Di sini kita taruh begini, oke, kita taruh begitu. Kita di sini taruh slab guys, kita taruh slab. Nah, di sini taruh slab. Tinggal naikin begini aja tuh. Kalian tinggal naikin begitu aja. Nah, habis itu kalian baru isi. Nah, yang jeda-jeda ini tinggal kalian isi aja pakai slab. Udah deh. Jadi tuh yang kayak gitu kan sama tuh, sama tuh, ya kan? Nah, tinggal di sampingnya juga sama. Tuh, 2 3. Kita isi begini, set. Ya kan? Habis itu kalian beginiin aja, kita naikin. Jadi deh. Tinggal kalian isi-isi-isi yang ada bolong-bolong itu kita isi pakai slab. Nah, udah jadi. Sekarang atasnya, guys. Atasnya kita tinggal isi begini aja. Kalian ikutin aja nih buat bulatannya nih, kayak untuk diorite-nya gampang sekali. Terus dari situ kita taruh stair biar ada kelihatan bulat. Nah, untuk tengah sini kita tutup pakai trapdoor biar kelihatan putih aja gitu, biar nggak kelihatan orange-orange-nya banget. Dan setelah itu kita selesai untuk di step ketiga. Oke, step ketiga udah selesai. Sekarang kita ke step 4, which is detailing. Kalian bisa lihat ya, itu tambahin detail itu, tambahin detail itu. Kita mulai dari mana nih guys? Kita mulai dari bawah aja kali ya. Nah, kita mulai dari bawah aja. Kita pakai glass di sini. Dia di sini pokoknya glass sama stair. Kita butuh stair. Kita butuh stair, mana stair? Nah, begini ya kan? Stair yang ini direct nggak perlu. Terus sama wall, kita perlu direct wall. Lah, kita cuma butuh itu doang guys. Nah, kalau kalian perhatiin di sini, dia tuh glassnya tuh dia cuma 1 2 3 4. Jadi dia dari 1 2 3 4. Nah, di sini glassnya mulainya dari sini guys. Oke, di sini kita tinggal isi terus. Oke, paham ya? Kalian tinggal isi aja. Isi-isi-isi, semua isi semua. Tak 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 sampai atas nih. Nah, ini kalian kalau udah isi gini tuh, lihat yang sampai atas. Terus untuk ke bagian sini gua rada lupa, guys. Harusnya ini dikasih wall lagi nih, guys. Di sini ditebelin tuh. Jadinya kayak ada kayak bentuk segitiga dikit. Nah, begitu, guys. Habis itu sini kita kasih slab. Kasih glass gitu ya. Setelah udah jadi itu bagian glass ini, sekarang kita mau glass tengah sini. Kita pakai full glass karena ini di tengah ya guys. Jadi kita buatnya begini. Tuh, set. Set, 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 set. Nah, gini. Terus kita taruh glass juga di tengah sana. Jadi gitu ya guys. Setelah udah jadi glassnya, ini kita tinggal buat end rod nanti di tengah sini. Jadi kalian buat aja ini dari, misalkan dari bawah ya. Mungkin kalian mau buat this rifle gitu, jadi lebih gampang dari bawah. Kalian tinggal buat aja kayak gini, loncat gitu kan ceritanya. Set. Loncat terus. Loncat, 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 taruh terus sampai atas nih kayak. Terus sampai mentok nih guys. Sampai mentok tuh, sampai mentok. Ngelakuin hal juga sama yang di sebelah. Nah, udah taruh end rod ya. Kita juga ini untuk glass ini kita jangan lupa juga ya belakangnya ya. Lakuin hal yang sama kayak di sebelah. Ini kita isi dulu semua. Nah, setelah isi ini kalian juga sama, ini juga isi juga tuh, isi. Isi semua udah selesai. Nah, tinggal atasnya doang nih, guys. Kita selesai atasnya terus udah kelar. Nah, ini kita pakai stair ini, pakai stair stairnya birch. Di sini jadi kayak dia tuh kayak ada belokannya dikit, jadi nggak kaku banget. Di situ kita bisa pakai stair red nether stair. Habis itu kalian hadap ke atas. Jadi hadap medium begini punya. Terus pokoknya dia kayak taruh aja, kalian stack aja begini. Tuh, begitu. Terus kalau untuk samping ini dia beda. Dia ini kayak stair biasa aja, kayak nggak kebalik. Jadi dia arahnya ke atas, kalau itu arahnya ke bawah. Oke, okay? Ini juga sama, ini arahnya ke bawah. Ini arahnya ke bawah juga bagian stair sini. Nah, sini arahnya ke atas. Jadi sampingnya arah ke atas, yang ke depan arahnya samping. Apa? Yang ke depan tuh arahnya ke bawah. Oke, okay? Nah, untuk yang di sini kita tambahin stair, tambahin wall. Jadi gampang banget. Jadi cuman dua begini, pokoknya dua begini, dua dan dua, dah. Jadi tuh kalian tinggal isi aja nih, tuh begitu, lakuin hal yang sama. Jadi deh, kalian bisa lihat pedang legendaris Pak GM ya guys ya, kalian bisa lihat ya guys. Oke guys, jadi menurut kalian gimana guys? Menurut kalian menarik atau tidak guys ya? Kalian bisa lihat ya, ini pedang legendarisnya Pak GM ya. Kalian bisa build di world survival kalian, di world kreatif kalian, terserah. Mungkin next gue juga mau coba buat kapaknya Watchout, cuman gue nggak tahu ya tuh jadi tutorial atau gimana, soalnya tuh dia punya kompleks banget. Anyway, kita udah aja videonya. Jangan lupa like dan jangan lupa subscribe ya guys. Thank you very much and I'll see you guys next time. Bye bye.